So okay, alright. Kita cek ini, Teten. Ini yang paling penting. Okay, keren kita nih. Ini pun kena seal juga. Oke, okay, kena seal. Kena seal, thank you. Dia memang security. Sangat security. Alright. Oke, okay, potong di sini saja. Potong. Oops, sorry. Okay, alright. Potong. Alright. Wow, ada kotak macam James Bond. Okay. Nah. Apa ini? Wow, dia ada kunci. Ini, nah, ini open. Open. Petik. Sorry. Ini begini. Nah, kita balik so kita tadi. Zion, wow. Jadi kalau kita tidak mau pakai bag pun nanti akan datang. Kita pakai begini siapa pun boleh. Mungkin coba jalan-jalan kan. Ya, Pak. Cek. Tada. Wow. Oke, okay, alright. Gimbal. Wow, oke. Okay. Ini apa ini? Rasa ini CD. Ya, mana ada CD? Oh, sorry. Ini adalah macam yang saya cakap tadi, semuanya mempunyai manual. Wow, bagus. Terima kasih, Zion. Thank you, Zion. Zion. Nah, bagaimana? Semua ada guideline di sini, macam mana mau pakai. Jadi memang, selain daripada itu pun, kita boleh, dia dorong ada service card juga. Oke, okay, service card. Jadi bila kita ada masalah, kita boleh kontak diorang melalui telepon ataupun menggunakan email ataupun official website. Ada juga di sini, semua ada. Oke, hujan sudah di luar sana. Ya, Pak. Alright, so ini. Apa ini? Kita buka. Wow, oke, ini peralatan dia. So, peralatannya semua di sini. Dia macam nggak tahu apa. Oh, semua dia punya bahan-bahan lah yang ini. Jangan hilang. Ini semua penting nih. Jadi, oh ya, tadi di sini saya ada nampak dalam manual ini, dia ada macam nomor 1, nomor 2, nomor 3 punya apa nih ya? Kabel. So, di sini saya ada nampak. Ada 2 dan nomor 1 ada nomor 5. So, saya rasa itu yang memberikan kita ataupun membuatkan menu ini dibuat supaya kita boleh tahu mana satu apa nih peralatan ataupun kabel yang digunakan. So, okay, alright. Wow, ini semua saya tidak tahu apa ini. Boleh makan kayak ini. Tapi saya rasa ini memang penting lah. Sudah. Ini semua ini apa kosong begini kan. Oke, ini untuk bateri charger. So dia bekalkan bateri juga lah. Jadi ini besar loh, ada kah di sini ya besar. Apa ini dia punya 2600 mAh aja satu. Oke, alright. Ini digunakan untuk di sinilah. Alright, wow. Tiba lah masanya. Sob, inilah benda yang sangat penting dan sangat keren. Oke. Okay. Oh, so ini. Ini dia punya rak. Oke, okay. Ini dia tadi. Oke, okay. So sekarang ini adalah keren dia. So kita boleh buat begini, macam yang dalam video tu saya nampak begini kan. So semua ni adalah dia memang sekarang ni dia lock lah. Semuanya ada lock. Sini ada lock. Semua ada lock. Sini pun dia ada lock. Then okay, sini semua pun ada lock. Okay, kalau kita buka lock dia, dia akan bergoyang gini ya. Dia goyang gini. Nah, goyang-goyang lah. Ini goyang. Nah,
elok. So saya pun saya ada nampak juga preview video ini, tapi saya pun masih was-was lagi, saya pun tidak berapa sure macam mana untuk menggunakan. Okay, sebentar. Okay, lock ini. Cuma ada lock, buka lock dia dan ini. So nanti saya akan buat video juga lah ya, untuk macam mana cara-cara pemasangan dia ini. Ini. Nah. Okay. So bila ada bateri nanti dia akan otomatis lah. So sekarang ini memang tidak nampak lah kan. So di sini memang dia punya tempat bateri. Sini. Ini bateri ya. Bateri ada tiga. Eh. So saya rasa kalau macam menggunakan bateri biasa ini cepat habis bateri ini. So nah, dia punya ini, dia punya apa ini? Ini memang khas untuk anu lah, untuk sebab yang ini berbeza dengan gimbal lain. Ini gimbal ini adalah beroperasi secara otomatik nih. Pasang ini, oke. Okay. Jadi gini, sam. Nih. Nih. So nanti akan disetting di sini. So ini semua kita akan belajar nantilah, oke. Okay. So itu saja semua, saya rasa ada, semua bahan ataupun barang yang saya tempah ini semua dalam keadaan baik. Thank you Zayun. Okay, thank you kepada manufacturing produk ini karena telah mencipta benda yang memang betul-betul khas, memang betul-betul sesuai untuk filmmaker apa ini macam seperti saya lah yang baru mau belajar-belajar menjinak-jinak dengan film ya. Yeah. So sampai di situ saja, kita akan berjumpa lagi daripada kami FH Production Media. Bye bye.